Hai guys, mau tahu nggak alurnya pengambilan barang bukti di Kejaksaan Negeri Jember? Caranya gampang kok. Yuk tonton videonya sampai habis. Okay. You keep wondering if somebody understands, darling, I don't understand you. Pertama, bawa fotokopi KTP dan KTP asli sesuai dengan nama pemilik yang ada pada putusan pengadilan ke kantor Kejaksaan Negeri Jember. Lalu, petugas memverifikasi data dan membuat berita acara pengembalian barang bukti yang mengetahui jaksa penuntut umum dan kepala seksi pengelola barang bukti dan barang rampasan. Nah, apabila proses sudah selesai, petugas mengarahkan pemilik untuk mengambil barang bukti di gudang barang bukti. Saya dibantu dari awal sampai akhir dengan lancar pengambilan barang bukti ini dan petugasnya ramah. Oh iya, pengambilan barang bukti ini tanpa dipungut biaya ya. Mudah bukan? Jadi buat kalian yang perkaranya sudah putus di pengadilan dan barang buktinya dikembalikan, yuk segera ambil barang bukti kalian di Kejaksaan Negeri Jember.